Sayang, aku pulang. Tahu, Mas, aku lihat kok. Aku sudah lapar. Aku tidak masak, Mas. Uangnya habis. Aku pakai membeli bedak Rita. Apa? Kamu tidak masak? Istri macam apa kau ini? Suami pulang kerja capek-capek, lapar. Kamu malah tidak masak. Berhenti membeli bedak-bedak itu. Mengerti? Mas? Mas? Kok diam? Maaf. Aku tidak masak. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sayang. Aku memang makan bedak kok.